Enam pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Pinang selepas keluar memancing dari jeti nelayan Kampung Datuk Keramat selamat sampai ke jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Batu Maung Georgetown kira-kira pukul 10.10 malam. Mereka tiba di jeti diiring bot pasukan penyelamat membabitkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Menurut pengarah maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Hamizan Harun, kesemua mereka yang berusia antara 30 hingga 49 tahun ditemui pada jarak 20 batu nautika dari Pulau Kendi kira-kira pukul 4.35 petang sebelum ditunda ke jeti itu. Sementara itu, mangsa yang merupakan tekong bot berkenaan, Muhammad Khairul Anwar Muhammad Saleh ketika ditemui menceritakan detik cemas sewaktu bot hanyut akibat kerosakan enjin. Masa dah rosak tu kita terus anchor. Then alhamdulillah kita boleh stay sampai pukul lebih kurang pukul 4 pagi lah. Yang paling kuat dahsyat alun lebih kurang 4 ke pukul 4 pagi hingga 10 pagi. Sebab tu kita punya anchor tak boleh lekat. So kita hanyut lebih kurang 15 ke 16 km daripada spot yang kita anchor tu. Saya nak terima kasih pada pihak maritim lah sebab dengan layanan yang baik kepada kami dengan bagi kami masak untuk kami dan bot pun makanan pun sudah habis, air minuman pun hampir habis. Alhamdulillah lah semua selamat lah.